Syederalun, anggota Satlantas Polres Biren melakukan penambalan badan jalan berlubang di beberapa titik yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada Rabu 7 April 2021. Penambalan jalan berlubang dilakukan di seputar SPBU Relut, depan Masjid Cot Ketapang, Jempa, dan beberapa tempat lainnya. Anggota Satlantas dengan mobil pickup membawa semen dan pasir. Bahan material tersebut diturunkan pada lubang jalan. Petugas mengaduk semen, kemudian menutup lubang jalan, dan beberapa lainnya mengatur arus lalu lintas agar pekerjaan berjalan lancar. Kasat Lantas Biren AKP Wirahmat Jayadi mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian agar pengendara tidak mengalami musibah saat melintas di kawasan tersebut. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.